Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, di depan saya sekarang sudah ada 2 unit WR155 ya. Jadi kalau kemarin hanya ada tipe warna biru, sekarang ada warna hitam seperti ini. Yang hitam cukup keren ya, cukup soft, tidak terlalu mencolok. Untuk OTR-nya, ini OTR 2020 ya, WR155 harganya Rp40.419.000. Unitnya sekarang ready di dealer Yamaha Jalan Gunung Sari Surabaya. Info lebih lanjut hubungi sales marketingnya guys, nomornya ada di kolom deskripsi. Sekarang kita coba review pelan-pelan yuk. Seperti ini ya, jadi ini untuk yang warna hitam, ini untuk yang warna biru. Keren sih, mulai dari depan mungkin ya. Sini ada totoknya ya, atau topengnya. Kalau warna hitam di sini juga hitam backgroundnya, tapi ini sama-sama warna putih depannya. Stiker putihnya ada di depan. Yang biru pun demikian, juga ada stiker putih seperti ini. Kemudian untuk teknologi lampunya memang masih bolam semua, belum ada yang LED. Baik lampu sen, lampu utama, head beam, low beam. Kemudian ke bawah sini ada spakbor. Kalau yang warna hitam dia juga warna hitam seperti ini. Kalau biru dia warna biru. Untuk cover dari suspensi itu warna hitam ya. Jadi kalau yang warna hitam ini semua senada, hitam, hitam, hitam semua. Bahkan suspensinya juga warna hitam seperti ini. Keren sih. Kemudian untuk sektor ban, sektor bannya dia menggunakan profil 275 ya, 21 inci. Velgnya velg 7, pengereman single disc brake 1 piston. Oh sorry, 2 piston. Single disc brake 2 piston, mereknya merek Nissin. Untuk alurnya dia menggunakan disc brake model alur ya, model wave kembangan. Kemudian kita masuk ke bagian samping. Bagian samping, sebelum ke samping, sini kita lihat ada modul radiator, modul. Ada tempat radiator ya. Dan ini bentuknya vertikal, bukan horizontal. Yap. Kemudian kita ke samping sini. Yap, kita tahu perbedaannya. Ini yang untuk warna biru, ini untuk yang warna hitam. Dari stripingnya sebenarnya berbeda ya, pewarnaannya dia menggunakan warna silver WR tanpa di stiker. Kalau yang hitam seperti ini dia menggunakan warna putih, tulisan 155 warna biru muda. Kalau 155 ini warna silver. Yap, ini ada mode motif-motif karbon ya di sini. Lihat ada motif-motif karbon. Untuk rangkanya seperti ini, dicat warna hitam. Ini sisi sebelah kanan, ini sisi sebelah kiri. Yap. Kemudian untuk radiatornya seperti ini ya, tampak belakangnya. Jadi dia vertikal, memang unik. Untuk sektor mesin dibiarkan terbuka, terpampang nyata ya. Jadi ini 155 VVA, mesin yang sama digunakan oleh Yamaha R15 maupun Vixion R155. Ada teknologi VVA, tenaganya dihasilkan 16,4 horsepower, torsinya 14,3 Nm. Memang output tenaganya lebih kecil daripada R15, meskipun mesinnya sama ya, karena memang mapping ECU-nya juga berbeda. Tapi paling tidak tenaga si WR155 ini lebih besar dibandingkan pesaingnya. Pesaingnya apa? Yaitu CRF, kita tahu tenaganya hanya 12,7 horsepower atau KLX yang di bawah 12 horsepower. Ini untuk tampak sampingnya, mesin dari sampingnya seperti ini. Kelihatan sekar ya. Yap. Jadi seperti ini untuk sektor mesin ya. Sektor mesin dia yang paling bertenaga. Kemudian kita ke belakang sini, ada footstep yang bisa dilipat juga. Ini pijakan untuk rem. Remnya dia sudah menggunakan rem cakram juga. Ini ya, 1 piston merek Nissin dengan model Wave. Ini velgnya velg Ruji. Untuk bannya ini 40 berapa ya profilnya? Bentar, saya coba cari ini yang untuk bagian ini dia 410 ring 18. 410 ring 18. Kemudian untuk suspensi seperti ini ya, suspensi belakang dicat warna kuning, sama yang warna hitam pun juga suspensi belakangnya warna kuning. Sini ada minyak rem. Untuk bagian atas ini ada tulisan VVA variable valve actuation warna putih. Kalau yang
sini juga sama. Kemudian untuk sektor bagian belakang kita lihat jalannya sebelah sini aja. Nah, stop lampnya seperti ini ya. Jadi stop lampnya seperti ini masih bolong semuanya. Tidak ada lampu untuk plat nomor, dudukan plat, spanker juga model gantung seperti ini. Oke. Ke atas sini ada boncengan warna biru ya, tulisan Yamaha. Kalau yang hitam juga warna hitam. Kemudian knalpot di sini ya. Ini dia knalpotnya. Nah, seperti ini model knalpotnya. Bisa dilihat kalau dari sisi sampingnya. Yap, seperti ini guys. Untuk bagian jok, kalau yang warna biru dia warna biru ya, senada. Dan ini joknya juga polos, tidak ada jahitan-jahitan. Yang hitam juga sama, polos, tidak ada jahitan-jahitan. Untuk tangkinya ini 8,1 liter. Jadi dia tangkinya lebih besar daripada GRF yang 7,1 liter maupun KLE. Jadi ini tangki yang terbesar di antara 3 motor trail dari Yamaha, Kawasaki, dan Honda. Untuk stangnya seperti ini. Ini ada pas beam. Ini ada lampu hazard. Ini ada high beam, low beam. Ini ada lampu sen. Kemudian di sini untuk stangnya dia menggunakan hand lebar khas dari motor trail. Speedonya juga sudah digital. Sini ada indikator untuk netral, kemudian lampu sen, kemudian ini ada high beam, engine check, dan juga ketinggian oli. Kemudian bisa diatur juga. Oke, seperti itu. Ini ada minyak rem, kemudian untuk engine cut off-nya seperti ini, dan sini ada electric starter. Ini untuk yang warna biru ya, seperti ini. Cukup oke ya, cara menggunakan speedometer digital. Untuk anak kuncinya seperti ini memang belum giles ya. Ini dia anak kuncinya, kelihatan ya. Nah, ini dia anak kunci biasa, belum giles seperti ini. Yap. Oke, seperti itu guys. Untuk harganya OTR Surabaya itu 40 juta guys. Dapatkan motor trail. Jadi ini lebih mahal sekitar 4 jutaan ya dari merek Honda. Ini untuk tampak sampingnya. Warna biru dan warna hitam sudah ready di dealer Yamaha Jalan Gunung Sari Surabaya. Yang mau beli, yang mau lihat-lihat, langsung merapat ke sini atau tanya-tanya harga, diskon dan lain sebagainya, bisa hubungi sales marketingnya dulu. Nomornya ada di kolom deskripsi. Oke ya, sekian video singkat dari saya mengenai Honda WR155 motor trail dari Yamaha. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran, dan komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.